Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Kita teruskan lagi pelajaran kita bahasa Arabnya. Kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kita sudah sampai halaman 72 ya. Iya. Bulela, itu yang Bulela mungkin KBA 1 ya. Kebanyakan ya. Sudah afwan. Baik. Halaman 72 ya, silakan dibuka. Oh iya, 72. Iya. Kemarin sudah at-tadrib as-salis. Latihan ketiganya sudah ya? Sudah. Kalau enggak salah iya. Sekarang bawahnya latihan keempat, at-tadrib ar-rabi'. Tadrib Ar-Rabi. Ini masih bab 3 gitu ya. Bentar lagi masuk ke bab 4 nih. Enggak lama lagi setelah ini kemudian Al-Kitabah. Setelah Al-Kitabah kemudian bab 4. Baik. Ini At-Tadrib Ar-Rabi latihan keempat. Hati jumalan kama fil misali. Hati jumalan, hati artinya berikan ya. Berikan atau datangkan. Berikan jumalan, jumlah, kalimat. Kama fil misali seperti contoh. Kama fil misali seperti contoh. Kemudian ad-daur al-khamis. Ini contohnya, perhatikan gambarnya, tulisannya di sini ad-daur al-khamis, lantai kelima. Ya, lantai kelima. Kemudian khamsu ghuraf. Khamsu ghuraf. Khamsu ghuraf artinya lima ruangan. Ini khamsu ghuraf, lima ruangan. Kemudian contohnya al-misal pertama, bikin kalimatnya, jumlahnya askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi hayyil jami'ah berarti ini nanti tetap ya, nomor 1 ini tetap. Kemudian nomor 2-nya askunu fi syaqqatin jamilah. Askunu fi syaqqatin jamilah, ini juga tetap. Baris ketiga, asyakatu fid dauril khamis. Ini yang diganti satu. Asyakatu fid dauril khamis dari sini. Kemudian, fisyakati khamsu ghuraf. Fisyakati khamsu ghuraf. Ini baru dari sini. Ini yang diganti. Baik. Maknanya, askunu fi hayyil jami'ah. Artinya, askunu saya tinggal, gitu ya. Saya tinggal. Mana yang menunjukkan sayahnya? Askunu. A-nya itunya, hamzahnya ya. Hamzahnya. Jadi askunu, saya tinggal fi hayyil jami'ah, di distrik universitas. Ya. Saya tinggal di distrik universitas. Kemudian askunu fi syaqqatin jamilah. Saya tinggal di apartemen yang mewah. Asyaqqatu fi dauril khamis. Apartemennya fit dauril khamis, di lantai kelima ya. Kelima. Fi syaqqati khamsu ghuraf. Di apartemen tersebut ada lima ruangan ya. Khamsu
huruf. Jadi khamsu huruf. Taib. Nah, perhatikan kata khamsu di sini berarti pakai mudzakkar ya. Jadi semuanya nanti kalau setelahnya huruf pakai mudzakkar. Berarti ini 4 arba'u. 3 salasu. Sittah berarti sittu. Sab'ah sab'u. Itu nantinya. Taib. Ada pertanyaan ini? Kosakatanya yang belum paham? Paham berarti ya? Insya Allah paham. Sesuai contoh. Iya, sesuai contoh ya. Taib. Nanti misalkan mau diganti, nggak masalah ini diganti ya. Askunu fi hayyil jami'ah, misalkan. Kalau kita ganti dengan keadaan masing-masing, boleh silahkan misalkan ya. Misalkan askunu fi Jakarta. Kemudian askunu fi baitul musta'jar. Gitu ya. Al baitul musta'jar misalnya fi dauril khamis, kalau baitul musta'jarnya misalkan rumah susun gitu ya. Rumah susun. Tapi boleh enggak masalah. Kita sesuaikan. Musta'jar itu rumah susun. Ya, Ustaz. Baitul musta'jar artinya kontrakan. Oh. Iya, al bait al musta'jar artinya kontrakan. Jadi rumah yang disewa gitu artinya. Baik. Tapi tetap pakai hayyi ya. Enggak. Ini hayyil jami'ah ganti. Oh, langsung fi bait. Iya, hayyil jami'ah misalkan ini kompleknya ya. Ini kompleknya, bukan rumahnya, kompleknya. Jadi kompleknya maksudnya askunu fi Jakarta Timur misalkan ya, atau Jakarta Syamaliyah gitu. Jakarta Syamaliyah atau misalkan tinggalnya bukan Jakarta tapi dengan kelurahan misalkan ya, kelurahan atau kecamatan. Misalkan askunu fi Cibubur. Boleh silahkan ya. Boleh. Di Pancoran. Iya, misalnya askunu fi Pancoran. Boleh, enggak masalah. Kemudian baru. Rumah kontrakan mana Ustaz tulisannya? Enggak ada di sini. Al-bait al-musta'jar. Al-baitul musta'jar. Tapi tetap pakai fi baitil. Iya, fi baitil gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Baitil apa baitil, Ustaz? kalau didahului dengan fi berarti fi baitil jadinya gitu. Ini ya, al-baitul musta'jar ini artinya rumah kontrakan. Itu Ustaz masih doma. Nah iya, karena tidak ada fi-nya, ini tulisan awal asalnya. Oh gitu, iya. Nah. Nanti ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau dimasukkan ke sini, setelah ada fi, baru kita rubah harokatnya. Jadi askunu fi baitil musta'jar, itu jadinya. Oh gitu. Iya. Tapi paham? Baitil musta'jar artinya apa? Kontrakan, rumah kontrakan. Kontrakan. Iya, rumah. Artinya bait itu rumah. Musta'jar artinya sewa, yang disewa gitu ya. Jadi baitul musta'jar artinya rumah sewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Itu. Jadi yang pertama ini silakan diisi kotanya atau kecamatan atau desa gitu ya. Boleh silakan. Yang pertama nih bisa diisi, bisa kotaknya atau kecamatan atau bisa desa. Diisi desa enggak masalah silakan ya. Atau komplek enggak masalah. Tempatnya di mana gitu maksudnya, daerahnya ya, daerah itu khususnya daerahnya ini. Daerah. Yang atas ini pakai daerahnya. Jadi misalkan askunu fi Cibubur. Atau misalkan askunu fi Ciracas. Atau misalkan askunu fi Jakarta Asyamaliyah. Baru yang kedua ini tempat tinggalnya. Tempatnya di mana? Apakah misalkan rumah atau kontrakan atau misalkan apartemen atau misalkan hotel gitu ya. Jadi misalkan askunu fi baitil musta'jar, saya tinggal di kontrakan misalkan. Atau misalkan askunu fil bait, berarti saya tinggal di rumah, maksudnya rumah ini rumah pribadi. Atau misalkan askunu fil funduk, berarti saya tinggal di hotel. Atau di sini askunu fi syaqqatin jamilah, saya tinggal di apartemen yang mewah.
Boleh, silahkan, nggak masalah. Berarti nomor dua ini untuk isinya tempat, gitu ya. Ini lebih khusus ke tempatnya. Tempatnya di mana? Apa tempat tinggalnya? Tempat. Itu maksudnya? Hotel mana tulisannya, Ustaz? Apa? Hotel bahasa Arabnya. Funduk. Ada di awal-awal depan tuh ya, Baina Yadaki ya, Ustaz ya? Iya. Funduku ini. Kalau untuk perempuan askuni ya, Ustaz. Enggak, kalau untuk laki-laki perempuan askunu tetap askunu. Untuk ana askunu. Solofnya inget, inget ya. Inget solofnya. Kalau untuk ana, oh, laki-laki untuk dan saya. Perempuan, oh, iya. Ya, untuk untuk sama saya, ya. Sama. Yang beda itu kalau anta, anta laki-laki, anta perempuan beda. Kalau anta laki-laki taskunu, kalau anta perempuan taskunin. Taskunu. Nah, taskunu fi syari'in. Ah, fi syari' apa misalkan? Tinggal di jalan, jalan apa? Jalan Cipinang Pulau Maja. Iya, taskunu fi syari' Cipinang Pulau Maja. Boleh, enggak masalah. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Tapi paham ini maksudnya? Kemudian, iya. Baris ketiganya, asyaqqatu berarti nanti ganti di sini ya. Tempatnya apa yang kita ucapkan? Ketika misalkan al-funduk ganti dengan funduk. Berarti al-funduku gitu ya. Fid-dauril khamis. Hotelnya bertingkat gitu ya. Kalau pakai itu berarti kalau pakai al-baitu lang al-baitu ya. Iya, al-baitu berarti al-baitu fid-dauril fid-dauri sabi. Misalkan rumahnya di lantai ke 7. Misalkan rumah susun misalkan ya, atau 7 tingkat mungkin rumah pribadi juga nggak masalah, gitu ya, nggak masalah. Kemudian fisyaqati, nah ini berarti yang harus diganti nanti ini syaqah, apa yang disebutkan di sini ya di baris ketiga ini. Kemudian baris keempat juga sama, fisyaqati ganti, kalau tadinya bait berarti fil baiti khamsu ghuraf, ada berapa ruangannya gitu ya, ada berapa ruangannya. Nah ini masuknya ke ada dual ma'dud. Yang tadi ana share ya, ana lupa dulu ternyata belum di-upload. Jadi fi syaqqati khamsu ghuraf di apartemen atau misalkan fil baiti di rumah, khamsu ghuraf ada 5 ruangan. Dan khamsunya pakai mudzakkar ya. Kenapa pakai mudzakkar? Karena mudzakkar. Ghuraf. Khamsunya kenapa? Asalnya mu'anas. Iya, karena gurufnya itu asalnya mu'anas gitu ya. Maka kalau gurufnya mu'anas, asalnya gurfah, mu'anas. Maka bilangannya pakai mudzakkar. Itu, ada dual ma'dud. Paham? Paham ya, berarti jadi askunu fi hayyil jami'ah, hayyil jami'ah silakan, mau tetap hayyil jami'ah silakan atau mau ganti dengan tempat masing-masing silakan gitu ya. Kemudian askunu fi syaqqatin, syaqqahnya mau diganti dengan bait silakan, funduk silakan, apa saja terserah silakan ya. Kemudian asyaqqatu ketika diganti berarti bubah ininya, kalau bait berarti al baitu fid dauril khamis, kemudian fil baiti khamsu quluf contohnya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek silakan. Komplek apa Ustaz bahasa Arabnya? Hai, hai. Hai, ini komplek. Komplek maksudnya? Ini komplek, hai. Ustaz. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Perumahan, misalkan apa perumahan? Perumahan itu bahasa Arabnya Al-Mujama' As-Sakaniyah. Kalau tinggalnya di perumahan ya. Al-Mujama' As-Sakaniyah. Iya, Al-Mujama' ya. Ustaz, izin dulu, Ustaz. Silakan. Al-Mujama' As-Sakaniyah. Ini artinya perumahan. Sakania ya, sakania. Perumahan. Al-Mujamma' As-Sakaniyah.
Taib, ada pertanyaan lagi silakan. Belum kita praktek. Ustaz, apa mau bertanya? Iya. Ini di Al-Qur'an, di Al-Qur'an surat Al-Imran itu kan ayat 44 kalau enggak salah. Yang wa ma kunta ladaihim idyulquna aklamahum. Di sini kan aklamahumnya itu diartikan dengan anak panah ya Ustaz. Aklamun itu bukan dari kata kolamun, bukan Ustaz, ini aklaim ini. Taib, coba nanti cari di situ mufradnya Bu ya. Ingat, dalam kata bahasa Arab tidak hanya satu maknanya. Dalam kata bahasa Arab tidak hanya satu maknanya. Makanya pentingnya Al-Qur'an seperti itu, pentingnya buku tafsir gitu ya. Pentingnya buku tafsir itu untuk menerjemahkan untuk memaparkan penjelasan Al-Qur'an itu. Kalau di Al-Qur'an maksudnya katanya mungkin cuma satu, sama ya, katanya sama. Cuman bisa maknanya maksudnya berbeda. Gitu. Bisa maksudnya berbeda. Seperti aklam itu bisa nanti kita lihat tafsirnya dulu ya. Iya. Ya baik Ustaz, syukran Ustaz. Apa? Ada lagi pertanyaannya silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita praktek ya. Tadi siapa yang izin? Yang mustami'ah tadi itu. Bu Reni ya, sendiri. Baik. Dari Bu Agit. Boleh kita lihat ya? Iya. Sakotin apa ya, lupa lagi. Saka apartemen. Oh iya, apartemen. Saka apartemen. Ada lagi pertanyaannya silakan. Yang tidak tahu artinya tanyakan ya. Tanyakan, jangan malu-malu, enggak masalah. Askunu fi hayya, saya tinggal di komplek universitas. Iya. Askunu fi syaqqatin jamila, saya tinggal di apartemen yang mewah. Asyaqqatu fi dauril khamis, apartemennya di lantai kelima. Fi syaqqati khamsu ghuraf, di apartemen tersebut ada 5 ruangan. Baik, coba kita praktek. Bu Leni Tohir, gambar pertama silakan. Diganti ya kata-katanya, Kak? Silakan mau diganti, kalau bisa ganti, sebaiknya ganti ya. Kalau enggak masalah, ada yang ada aja. Askunu fi hayyil jami'ah. Jami'ah, ya-nya yang panjang. Askunu fi hayyil jami'ah. Askunu fi syaqqati jamilah. Fi syaqqatin jamilah. Askunu fi syaqqatin jamilah. Ya. Yeah. Asyaqqatu fil bidauril khamis. Gambar pertama itu ganti. Gambar pertama, daurul labi. Gambar pertama ini bawah ya, Ustaz? Iya. Iya, ini gambar pertama yang bawah. Itu kan contoh, ini contoh ya. Ini contoh. Ini gambar pertama. Daur ar-rabi, ganti. Daur khamisnya ganti dengan ad-daur ar-rabi. Oh, oke. Okay. Asyaqqatu fi dauri ar-rabi. Fi dauri ar-rabi. Asyaqqatu fi dauri ar-rabi. Iya. Asyaqqatu fi syaqqati. Syakoti khamsu. Berapa ini berapa? Empat nih, empat. Bahasa Arabnya berapa? Empat apa? Pakai mudzakkar. Empat. Khamsunya ganti. Khamsu ghuraf ganti dengan empat ghuraf. Apa empat bahasa Arabnya? Syakoti ad. Kalau domah, khomsunya domah, arba'unya juga domah. Berarti fisyakwati. Fisyakwati arba'u guraf. Nah, gitu. Fisyakwati arba'u guraf. Gitu ya. Fisyakwati arba'u gurafin. Gitu. Paham? Ada pertanyaan dulu? Paham, berarti deh. Baik. Nanti kalau nggak paham, kita sambil jelaskan. Bu Dewi, silakan. Gambar kedua, Bu. Askunu fi Serpong. Iya. Yeah. Askunu fil bait. Iya. Yeah.
ini diganti bait. Ganti al bait, ganti al bait. Al baitu. Al baitu. Al baitu fid dauri salat. Salis. Salis. Iya, al baitu fid dauri salis, pakai bilangan bertingkat. Terus. Al baitu fid dauri salis. Iya. Fil baiti salis al baitu. Fil baiti. Fil baiti salasu ghuraf. Iya, fil baiti salasu ghuraf gitu ya. Ahsan dite barakallahu. Terus Bu Diani, silakan Bu. Saya sesuainya sih. Iya. Sesuai kamarnya berarti kamar nomor 2 ya. Iya, yeah, boleh. Nomor 3, nomor 3. Person nomor 3 sekarang. Fi hayyil jami'ah. Heeh. Asbunu fi syaqqati syaqqatin jamilah. Iya. Asyaqqatu fi dauril dauris. Asyaqqatu fi dauris sadis. Iya. Syakoti kalau sitah sitah menjadi buang tak marbutohnya situ. Iya, situ situ guraf. Iya, fisyakoti situ guraf gitu ya, fisyakoti situ guraf. Baik, bendang silahkan gambar keempat Bu. Askunu fi hayi Bekasi. Fi hayi Bekasi, fi Bekasi aja. Karena komplek Bekasi ada nggak, komplek Bekasi? Bekasi bukan komplek ya? Daerah. Iya, Bekasi. Berarti askunu fi Bekasi. Oh, nggak pakai hai. Enggak. Karena bukan komplek kan ya? Askunu fi Bekasi. Iya. Askunu fil bait jamila. Jamila. Fil bait jamil. Fi baitin jamil. Jangan pakai lam, jangan pakai tamar butuh karena bait kan mudakar. Jadi askunu fil baiti jamil. Iya, fil baiti al jamil. Kalau pakai kalau baitnya pakai al, maka al jamilnya juga pakai al. Oh, jadi askunu fil baiti al jamil. Iya, boleh, ya. Asyakotu fi al mujana sakania. Yang ketiga ini daur, daur, lantai. Kan ini bukan lantai, di perumahan. Berarti kalau perumahan, ibu ini yang mujama sakaniyah itu nomor satu tadi. Askunu fi mujama sakaniyah itu nomor satu. Kalau yang nomor tiga ini, baris ketiga ini dipintanya adalah lantainya. Lantainya. Di lantai berapa? Gitu. Jadi sesuai dengan gambar ini. Paham nggak maksudnya? Paham nggak? Iya, iya, iya. Jadi yang mujama sakaniyah ini kan tempatnya perumahan. Berarti ini, kalau mau tadi ibu mujama sakaniyah, di sini tempatnya nomor satu, di sini. Jadi askunu fi mujama fil mujama as sakaniyah, gitu. Artinya saya tinggal di perumahan. Nah, gitu. Iya, iya. Iya, berarti nomor tiga askunu ini. Askunu fi mujama sakaniyah. Iya. Terus? Askunu fi baiti al-jamil. Iya. Jamil. Mm-mm. Terus? Kemudian, asyakotu. Ganti bait, karena tinggalnya kan di rumah. Ganti bait. Al-baitu. Oh, langsung al-baitu. Iya. Al-baitu. Al-baitu fi dauril. Lantai berapa? Ini pakai ini, gini, gambar ini. Lantai satu. Lantai satu berarti fiddauril awal. Awal. Iya, al-baitu fiddauril awal. Terus, satu lagi. Berapa ruangannya? Fiddauril salasu ghuraf. Iya, fiddauril salasu ghuraf. Gitu. Paham? Paham. Iya, iya. Iya, baik. Barakallahu. Paham, Bu, ya? Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya, tanyakan, silahkan tanyakan. Baik, seterusnya Bu Verika, Verika gambar keempat berarti, silahkan. Ya Kak. Askunu fi Jakarta.
Askunu fi askunu fil bait. Iya. Al baitu fid dauril tasia. Hah? Kan is'ah 9. Tasia. Iya, fid dauril tasia. Iya. Arba'u ghuraf. Iya, fil baiti arba'u ghuraf gitu. Empat ruangan daerah santri barak kalau itu. Terus Bu Hikmah, silakan. Askunu fil baitul musta'jar. Gitu ya, Tan? Kalau yang nomor satu itu bukan tempatnya, daerahnya dulu. Daerahnya dulu. Iya, daerahnya dulu. Iya. Kedua lain. Silakan. Askunu fi Jakarta. Iya. Askunu fil baitul musta'jar. Fil baitil musta'jar, ya. Askunu fil baitil musta'jar. Iya. Al baitu fi fil fiddauril fiddauril isnain. Fiddauril tsani. Iya, pakai bilangan bertingkat. Al baitu fi dauril tsani. Apa tadi? Tsani, as-tsani. Iya. Fi baiti kalau itu apa tadi? Baitin. Iya. Fi baitin. Fil baitin. Lantai. Berapa? Dua lantai. Lantai dua. Bukan lantai. Dua ruangan. Dua ruangan berarti isnan, pakai mudzakkar ya. Isnani ghuraf. Isna ghuraf type ini untuk dua ruangan. Untuk Isna ghuraf. Iya, type. Bukan seperti itu. Untuk dua ruangan, ingat ya, bukan seperti apa type. Untuk dua ruangan, ingat. Masih ingat nggak musana? Masih ingat nggak musana? Lupa, Ustaz. Taip, ini. Kalau ruangan satu, gurfatun, gitu kan? Kalau ruangan dua, menjadi apa? Dibikin musana, menjadi? Gurfatani, iya. Gitu. Gurfatani. Jadi, fil baiti gurfatan, gitu, ayo. Baiti gurfatan gitu. Iya, jadi fil baiti gurfatan gitu. Cukup gurfatan aja. Mau dipakai bilangannya misalnya gurfatani itsnani boleh. Atau misalkan fil baiti gurfatan di rumah tersebut ada dua ruangan, cukup begitu. Fil baiti gurfatan gitu ya. Baik. Barakallahu fikku ya. Bolehlah, silakan. Askunu fi Jakarta. Askunu fil baitil mas mustajar. Iya. Yeah. Askunu al baitu. Iya. Fil al baitu. Al baitu fi dauril sabu. Asabi. Oh iya. Dauris asabi. Iya. Fil baiti empat sabu juga ya, Ustaz? Tujuh. Sabu, betul. Kalau tujuh. Enggak, empat. Empat arba'u. Empat sabaa. Empat arba'u. Arba'ah dari kata arba'ah. Arba'u. Guraf. Iya, fil baiti arba'u ghuraf gitu ya. Iya. Jadi pakainya kalau ini untuk 4 ruangan, 5 ruangan, ingat aja bilangan 1 sampai 10 gitu ya. 1 sampai kalau 4 berarti arba'atun, buang ta marbutohnya menjadi arba'u ghuraf. Arba'u. Iya, barakallahu fiku. Terus Bu Ilham, afwan. Bu Ilham silakan. Baik, Ustaz. Askunu fi Pekayon Bekasi. Askunu fil baiti al baitu fi dauril awal. Dauril awal. Al baitu fi dauril awal. Fil baiti khamsu ghurab. Ah, gitu. Ahsan, tiba-tiba kalau itu.
Terus Bu Liana. Bu Liana mau jeda? Ya. Tafadhali. Afwan Ustaz, ana Molina Ustaz, entar oh afwan. Iya. Atem silakan, silakan, silakan. Naam, silakan. Ustaz. Iya, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Askunu fi Hayi Jakarta. Enggak usah pakai hai, karena Jakarta bukan gang. Hai itu gang, distrik ya. Ya, langsung aja. Askunu fi Jakarta. Askunu fi Jakarta. Iya. Yeah. Askunu fi Sakotin Jamilah. Iya. Yeah. Sakotu fi Dauril Talisa. Asalis. Talis. Yeah. Itu. Oh, talis. Talis. Asyakatu fidawri salis. Asyakatu fidawri salis. Iya. Fisyakuti. Apa? Saat ntar. Berapa? Lupa. Berapa ruangannya? Fisyakuti. Bahasa Arabnya. Apa sih? Berapa ruangan? Berapa ruangan? Ada tiga ruangan. Tiga berarti salah satu. Satu. Tali satu ya, Ustaz? Salah su. Salah. Salah su. Ya? Iya. Fisakoti salah su guraf. Iya, fisakoti salah su guraf. Gitu, Ahsan di barang kalau gitu. Fisakoti salah su guraf. Iya, Ahsan di barang. Terus, Bu Nelly. Mau juga? Ada. Askunu fi Tangerang. Askunu fil baiti jamilah. Fil baitil jamil. Jangan pakai tamar butuh. Fil baitil jamil. Iya. Al baitu fil mujamma' as-sakaniyah. Pakai ini tingkatannya. Jadi berapa di lantai berapa itu rumahnya? Yang di pintu nomor 3 di lantai berapa? Al baitu fid dauril berapa? Lantai berapa? Kalau lantai pertama, lantai berarti fid dauril awal gitu. Al baitu fid dauril awal. Iya, awal. Oh, pasti di Ustaz. Al baitu fid dauril awal. Walnya jangan dipanjangin terus. Oh. As-sakatu. Al baitu fid dauril awal. Nah, gitu. Fil baiti arba'u guruf. Iya. Fil baiti arba'u guruf. Ustaz, izin dulu Ustaz. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, silakan Bu. Askunu fi Pancoran, iya. Jakarta. Mm-mm. Askunu fil baitil jamil. Iya. Yeah. Al baitu fi dauril awal. Iya. Yeah. Fi baiti sab'atu huruf. Sab'u. Oh, sab'u. Fil baiti sab'u huruf. Nah, gitu. Fil baiti sab'u huruf. Bilangannya pakai mudzakkar gitu ya. Bilangannya pakai mudzakkar karena hurufnya muannas asalnya. Barakallahu fikum. Terus Bu Burani nyimak ya kalau enggak salah. Bu Selfie silakan. Askunu fi Jakarta. Askunu fi baiti. Apa ya? Saya nggak di komplek, jadi gimana ya? Askunu fi baiti gitu. Iya, kalau tinggal di rumah, fil baiti aja cukup. Askunu fil bait. Askunu fil bait. Fil bait atau fi bait? Boleh mau pakai alif lam silahkan, mau tidak pakai alif lam juga nggak masalah. Askunu fi bait. Iya. Al baitu fi dauril awal. Iya. Fil baiti arba'u huruf. Iya, fil baiti arba'u huruf. Ah, sandi, Barakallahu.
Bu Win, silakan Bu. Ya Ustaz, askunu fi Jakarta, askunu fi Cipinang. Askunu fil bait, fil bait, iya. Iya. Terus al bait, ya al bait ya. Al baitu fi dauril awal. Iya. Fil baiti. Berapa ya? Fil baiti salasu ghurfah. Ghurf. Kenapa? Ulangi fil baiti. Fil baiti salasu ghurf. Iya, fil baiti salasu ghurf gitu ya. Karena salasu tiga itu sudah jama, maka ghurfahnya pakainya pakai jama. Jadi ghurf gitu. Lupa. Iya, teh. Barakallah. Ada yang belum? Sudah semua? Taib, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau di sini pakai keterangan seperti saya tinggal di rumah yang bagus. Iya. Kalau saya tinggal di rumah yang besar, boleh juga ya? Boleh. Berarti askunu fil baiti al-kabir. Ya. Askunu fi baitin kabirin. Gitu. Saya tinggal di rumah yang besar. Boleh. Kalau rumah kecil apa? Sogir. Ini kabir. Berarti asmu fil baiti as-sogir apa sogir? Iya. Kalau baitnya pakai alif lam, as-sogir pakai alif lam. Kalau tidak, tidak. Jadi kabirun ini besar, sogirun kecil. Sogir. Kecil ya. Jadi kalau rumah itu berarti Pak Ustadz as-sukutu, jadi maaf. Al-baitu fid-dauril awal, gitu, karena cuma satu lantai. Iya, al-baitu fid-dauril awal. Terus kalau rumah dua lantai berarti as-sukutu fid-dauril sani. Al-baitu fid-dauril sani. Iya. Kalau dua lantai. Iya. Kalau as-sukutu bukan rumah lagi, itu mah apa tadi? Apartemen. Oh iya. Al-baitu fid-dauri tsani. Iya. Kalau hitungannya di bawah 3 berarti melihat itunya sama-sama mudzakkar gitu hitungannya. Yang mana? Kalau seandainya ini kan tadi hitungan jamak ya, berlawanan gitu. Iya. Anas sama mudzakkar. Kalau di 2 sama 1? Nah, kalau 2 sama 1 apa kemarin? Ayo, ada dual ma'dur kalau 2 sama 1. Kalau 2 sama 1 kan sama-sama kan ya? Mudzakkar, mudzakkar, mu'anas, mu'anas gitu kan? Iya. Iya, jadi ngikutin itunya ya, kalimatnya mu'anas, mu'anas juga gitu. Betul, ya. Iya. Cuman kalau untuk 1 dan 2 itu biasanya ma'dudnya boleh disebutkan apa? Adadnya boleh disebutkan atau tidak? Jadi misalkan nih kalau kata yang tadi itu ya, misalkan 2 ruangan. Jadi fisa koti gurfatani cukup begitu aja. Gurfatani gitu ya. Atau mau ditambah kalau, misalkan fisa koti gurfatani isnatani boleh, nggak masalah. Harokatan sering kedenger tuh harokatan. Iya harokatan artinya dua harokat. Dua harokat. Ya. Iya gitu. Kalau Jumatan? Jumatan. Kalau Jumatan bukan dua Jumat ya. Taib, mafhum? Ada pertanyaan sampai sini? Taib, kalau mafhum kita teruskan lagi bawahnya. Aduh, sini. Itunya yang belum hafal nih, ngingetin mufradanya, arti-artinya. Taib, mudah-mudahan sering ketemu jadi hafal. Berapa gitu kali enggak ngikut udah lupa. Pak, sakoh apa judulnya? Ayah apa ya Allah? Tapi mengapa nggak apa masalah? Emang mesti tiap ini ya. Sekarang at-tadrib al-khamis ya, latihan kelima ini.
Tabada lil hiwara ba'a zamilika kama fil misal. Kalau sekarang nih gantian dua orang. Ya tabada gantian al hiwar berdialog ma'a zamilika dengan temanmu kama fil misal seperti contoh. Perhatikan contohnya katanya as-saqah ya. Apa ini? Enggak sengaja. As-saqah ya. Katanya saqqatun. Apartemen. Baik. Contohnya ini tok 1 dan tok 2 maksudnya talib pertama talib kedua gitu ya. Jadi al-misal uridu syaqqatan min fadlik. Uridu syaqqatan min fadlik. Ini nanti yang diganti. Artinya saya mau apartemen min fadlik kalau Anda berkenan gitu ya. Ini kalau boleh saya mau lihat-lihat nih apartemennya. Saya mau apartemen nih gitu ya. Mungkin mau nyewa atau mungkin mau beli. Ladaina syaqqatun jamilah. Ladaina syaqqatun jamilah. Perhatikan sini, syaqqahnya ini mu'anas, maka jamilahnya juga mu'anas. Seandainya nanti katanya mudzakar, maka jamilahnya ganti dengan jamil, mudzakar. Kemudian, talib pertama, uridu musyahadata syaqqah. Saya ingin melihat-lihat apartemennya. Uridu musyahadata syaqqah. Kemudian, talib kedua, hadihi hiya syaqqah. Pakainya hadihi hiya ya, karena syaqqahnya mu'annas. Kemudian talib pertama, hadhihi syaqqatun jamilah, ini apartemen yang mewah. Bagaimana terjemahkan semuanya? Uridu syaqqatan min fadlik. Saya ingin apartemen kalau Anda berkenan ya. Kalau boleh saya ingin apartemen. Ladaina syaqqatun jamilah, kami memiliki apartemen yang mewah. Uridu musyahadata syaqqah. Saya mau melihat-lihat apartemennya. Hadhihi hiya syaqqah, ini apartemennya. Hadhihi syaqqatun jamilah, ini apartemen yang mewah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini ada yang belum paham? Kalau tidak ada kita praktek ya. Ini gambar. Diulang lagi enggak sekali lagi, Ustaz? Iya. Taib, uridu syaqqatan min fadlik. Saya mau apartemen kalau Anda berkenan. Ladaina syaqqatun jamilah, kami memiliki apartemen yang mewah. Uridu musyahadata syaqqah, uridu saya mau musyahadata syaqqah, melihat-lihat apartemennya. Hadhihi hiya syaqqah, ini dia apartemennya. Hadhihi syaqqatun jamilah, ini apartemen yang mewah. Ini apartemen yang mewah. Baik. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ustaz, maaf tadi anak saya menjerit. Min fadlik apa Ustaz tadi? Min fadlik kalau Anda berkenan. Baik Ustaz. Iya. Baik. Kalau tidak ada, kita praktek dua orang ya. Dua orang. Barusan dari atas, sekarang kita dari bawah. Gambar pertama ya. Selaja. Bu Win dengan Bu Selvi, silakan. Bu Win yang pertama. Selaja. Apaan gambar pertama? Selaja tun. Selaja. Kulkas. Selaja. Iya, lamnya tasdid. Selaja. Selaja. Iya. Gimana nih? Uridu sallajatan. Iya, uridu sallajatan min fadlik gitu. Ya, uridu sallajatan min fadlik. Iya. Ladaina sallaja jamilatun. Iya. Terus uridu musyahadata. Uridu musyahada as-salaja. Iya, as-salaja. As-salaja. Hadihi hiya as-salaja. Iya. Hadihi salaja jamilah. Iya, nah gitu ya. Hadihi salajatun jamilatun. Begitu, seperti itu. Kebetulan semuanya nih, mu'anas semua ya. Jadi tinggal diganti kata syaqqahnya diganti dengan kata yang di bawah itu. Baik, seterusnya Bu Nurul dengan Bu Liana, silakan. Bu Nurul yang pertama, Arika. Arika. Uridu Arika min fadlik. Ya, uridu Arika min fadlik. Uridu Arika min fadlik. A-nya pendek, ri-nya yang panjang. Arika min fadlik. Uridu Arika min fadlik. Iya.
Ladaina arika jamila. Iya. Yeah. Uridu mushadatan arika. Iya. Yeah. Hadhihi hiya arika. Iya, yeah. Hadhihi hiyal arika. Hadhihi hiyal arika. Mm-hmm. Hadhihi arika jamila. Iya, yeah, hadhihi arika jamila. Ahsan tuma. Terus Bu Ilham dengan Bu Lela, silakan. Yes. Uridu sajadatan min fadlik. Ladaina sajadatan. Sajadatun. Jamilat. Sajadatun. Sajadatun jamilat. Iya. Uridu musyahadatas sajadah. Hadihi hiyas sajadah. Mm-hmm. Hadihi sajadatun jamilatun. Tasdidkan yang kuat. Hadihi sajadatun jamila. Hadihi sajadatun jamila. Jamila. Hmm. Sentuma gitu ya. Jadi sajadah diamnya tasdidkan. Latihan latihan mengucapkan kata sesuai dengan tulisannya. Kalau tasdid tekan. Gitu. Barakallahu fikum. Terus dan ya. Bu Hikmah dengan Bu Ferika, silakan. Sitar. Bu Hikmah mau jeda? Baik, tafadhal. Sitar. Uridu sitaratun fadlik. Ladaina sitaratun jamilatun. Uridu mushahadatan sitarah. Hadhihi hiya as-sitarah. Hadhihi sitaratan jamilah. Sitaratun. Hadhihi sitaratun jamilah. Iya, hadhihi sitaratun jamilatun gitu ya. Baik, ahsantum barakallahu. Terus Bu Endang dengan Bu Diani, silakan. Mir'a. Uridu mir'a min fadlik. Ladaina mir'atun jamila. Iya. Yeah. Uridu musyahadatan mir'a. Hadhihi mir'ah jamilah. Baik, kemudian Bu Dewi dengan Bu Leni Tohir, katanya gurfah. Tanya apa, Kak? Gurfatun. Gurfatun. Yang lainnya silakan dimute dulu. Cepat. Uridu gurfah min fadlik. Ladaina gurfatun jamilah. Uridu musyahadata huruf. Gurfah. Iya. Gurfah. Hadhihi hiyal gurfatu. Iya. Hadhihi gurfatun jamilah. Iya, hadhihi gurfatun jamilah. Nah. Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah ya, baik. Baik, paham ini? Ada pertanyaan di sini? Pak Ustadz, tadi saya mau nanya yang silahkan. Tadi itu kan ada Pak Ustadz bilang kalau misalkan pakai alif lam mim kan enggak, kalau pakai alif lam mim kan terakhirnya nggak boleh tanwin kan? Iya, pakai alif lam jangan tanwin akhirnya. Nah kan nggak tahu saya sepengetahuan saya kalau misalkan pakai alif lam artinya cuma satu. Apa? Kalau tanwin artinya dia jamak banyak. Berarti beda Pak Ustaz.
Bukan, kalau pakai alif lam itu ma'rifah, kalau kalau tanwin, kalau tidak pakai alif lam itu nakirah, Bu. Oh, ma'rifah sama nakirah. Iya. Tapi tetap kalau itu jumlahnya ada satu, berarti satu gitu. Kalau jumlahnya satu-satu, tetap. Sama. Baik itu alif lam. Iya. Baik itu pakai alif lam ataupun tidak, kalau jumlahnya satu-satu tetap ya. Oh, tetap satu. Iya. Cuma bedanya ma'rifah nakirah aja. Betul, itu. Alif lam dengan tidak ada alif lam itu membedakan antara nakirah dengan ma'rifahnya, bukan dengan jumlahnya, bukan karena jumlahnya ya. Nah. Iya. Betul, Pak Ustaz. Afwan. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Tidak ada. Ini ada pertanyaan. At-tadrib as-sadis, ajib 'anil as'ilati at-taliyah. Ini harus tanya kepada semuanya, ini harus ditanyakan kepada semuanya. Cuman kayaknya waktunya ini kita cukup apa enggak? 14 orang ya. 14 orang. 10 menit. Kita tanya sekarang secukupnya ya. Kita tanya secukupnya. Nanti yang belum berarti pekan depan insya Allah tanya ini. Siap? Insya Allah. Ya, insya Allah. Ini pertanyaannya. Nah pertanyaannya yang pertama. At-tadrib as-sadis ajib anil as'ilati at-taliyah. Yang pertama aina taskun. Berarti nanti karena semuanya perempuan ana ganti taskunnya menjadi taskunin gitu ya. Ana ganti menjadi taskunina gitu. Jadi aina taskunin gitu. Kemudian snen hal taskunina fi syaqqah. Salasa hal taskunina fi bait. Ma raqmu baitik ki nanti ki kasrah gitu. Ma raqmu syaqqatik ki kasrah. Kam ghurfatan fi baitiki kasrah. Kam ghurfatan fi syaqqatiki kasrah. Fi ayyi daurin asyaqqah. Baik, mafhum ini? Insyaallah. Kalau mafhum ya. Ini enggak usah diterjemahkan kalau mafhum ya. Kita langsung pertanyaan. Baik, coba kita pertanyaan. Orang dari atas lagi, boleh nih Tohir. Musta'idah. Insyaallah, Pak. Baik. Aina taskunin? Ya. Aina taskunin? Paham enggak pertanyaannya? Iya. Apa artinya aina taskunin? Di mana kamu tinggal? Iya, atau kamu tinggal di mana gitu ya. Di mana kamu tinggal? Askunu ya. Askunu, iya. Ana askunu itu. Berarti ana askunu margonda. Iya, askunu fi margonda itu. Iya, ana askunu fi margonda. Iya, ana gitu. Boleh pakai ananya enggak masalah ya. Baik. Isnin, hal taskunina fi syaqqah? Hal taskunina fi syaqqah? Yang lainnya mute dulu ya. Biar masih bulan ya. Bulan itu ya. Ini semuanya untuk satu orang. Ini pertanyaannya untuk satu orang. Sampai nomor 8, iya. Baik, masih boleh itu. Baik. Hal taskunina fi syaqqah? Kalau pakai ana bisa ya, Kak? Mau apa jawabannya? Saya tinggal di apartemen lantai 5 gitu ya. Berarti jawabannya na'am. Oh, askunu fi syaqqah gitu aja. Na'am, askunu fi syaqqah itu aja. Ini kan pertanyaannya apakah kamu tinggal di apartemen? Gitu. Oh iya. Coba ya, ulangi lagi ya. Hal taskunina fi syaqqah? Naam. Taskuni fi syaqqah. Askunu, askunu. Askunu fi syaqqah. Iya, naam askunu fi syaqqah. Udah cukup gitu ya. Jadi naam askunu fi syaqqah. Baik. Salasa, hal taskunina fi bait? Naam. Askunu fi bait. Masyaallah, berarti punya syaqqah, punya bait ya. Baik. Terus ma raqmu baitik? Raqmu apa kak? Aku lupa. Nomor. Berapa nomor rumahmu? Pakai bilangan biasa. Berapa nomornya? Nomor
tujuh, pakai tujuh gitu boleh kak? Tujuh, iya tujuh, tujuh. Pakai tapi pakai bahasa Arab. Tujuh apa bahasa Arabnya? Sab. Sab'ah. Sab'ah. Iya, tapi ulangi lagi. Ma rokmu baitik. Sab'ah. Nah, gitu. Ma rokmu syakotik. Isnain. Isnan, betul. Taib. Kam gurfatan fi baitik. Berapa ruangan? Arba'ah. Arba'u guruf. Oh, ada guruf di belakang ya. Ada gurufnya. Arba'u guruf, gitu. Kam, ulangi lagi. Kam gurfatan fi baitik? Arba'a guruf. Arba'u. Arba'u guruf. Iya. Kam gurfatan fi syaqqatik? Salasu. Salasu guruf. Iya. Fi ayyi daurin asyaqqa? Daurin. Lantai. Di lantai berapa apartemennya? Berarti jawabannya asyaqqatu fid dauri asyaqqatu fid dauri khamsa khamis khamis iya apa ada to ya abang sakok ya pakai bilangan bertingkat ya asyaqqatu fid dauril khamis asyaqqatu fid dauri khamis iya gitu ya ada asyaqqatu fid dauril khamis baik ah santi baik satu dulu aja ya satu dulu aja nanti insyaallah pekan depan kita teruskan. Ada pertanyaan dulu sampai sini silakan. Nanti berarti yang sudah Bu Lenita aja sudah. Seterusnya berarti yang belum gitu. Baik, silakan ada pertanyaan sampai sini. Ustaz ditandain, Ustaz. Takut iya, tandain ini ya. Tambah lagi orangnya beda-beda. Kan terus Ustaz bingung yang belum yang kemarin kagak ikut pas ditanyain kagak tahu kan. Baik. Kalau ditandain agak susah ya di sini. Karena di sini lihat di absen aja. Foto jadi, aja. Ya, ini aja screenshot jadi, start, yang hari ini hadir kan. Jadi next kita-kita dulu gitu yang dipanggil namanya. Jadi boleh. Biar yang akan ikut bisa lihat gitu. Bisa dengar maksudnya. Bentar nama video ya. Nah, lihat nomor anak. Lihat namanya doang. Oke, silakan ada pertanyaan. Sakotika itu apartemenmu ya, Stad ya, Sakotik itu ya? Iya, apartemenmu. Kalau lantai 15, bahasa Arabnya apa ya, 15? Iya, Fiddauri Khomsata Asyar. Fiddauri Khomsata Asyar, lantai 15. Khomsata Asyar 15 ya. 15 pakai biasa. Pakai biasa, Bu. 15. Khomsata Asyar. Khomsata Asyar. Ini artinya apa, Ustaz? Apa? Gurukan di baitik. Berapa jumlah di rumahmu? Maksudnya... Berapa jumlah ruangan? Ruangan gurfah ruangan. Gurfah ya? Iya, berapa jumlah ruangan tipe? Ana terjemahkan ya. Nomor 1, aina taskunin, di mana kamu tinggal? Hal taskunina fi syaqqah, apakah kamu tinggal di apartemen? Hal taskunina fi bait, apakah anti tinggal di rumah? Ma rokmu baitiki, berapa nomor rumahmu? Ma rokmu bait syaqqatik, berapa nomor apartemenmu? Kam gurfatan fi baitik, berapa jumlah ruangan di rumahmu? Kam gurfatan fi syaqqatik, berapa jumlah ruangan di apartemenmu? Fi ayyi daurin asyaqah di lantai berapa apartemennya gitu. Itu semua dijawab kalau kita cuman bilang tinggalnya di rumah. Berarti ketika pertanyaan hal taskuni na fi syaqah berarti jawabannya la gitu. La sama na aman Ustaz. Iya, jangan misalkan hal tas. Iya, ini jawabannya bebas ya, jawabannya bebas silahkan misalkan. Jadi hal taskunu fi syaqqah misalkan na'am askunu fi syaqqah. Ketika misalkan jawabannya hal taskunina fi bait, ketika jawabannya na'am askunu fi bait berarti masalah kayak Beloni Tohir tadi punya berarti punya apartemen, punya rumah. Jadi apa dia? Dua-duanya punya. Jadi semuanya iya. Di bawah jadi jawab semua ya. Iya.
Maka saya bilang harus jawab semua karena dia punya rumah, punya apa? Iya, punya rumah, punya apartemen rumah gitu. Kan berarti mudah-mudahan terkabul, Bu. Iya, amin. Amin. Iya. Kan menjawab pertanyaan aja udah repot deh kalau banyak. Oke, latihan yang seperti ini penting ya. Bagus. Kenapa? Karena praktek itu biasanya kita mikirnya itu spontan gitu ya. Spontan mengolah otak gitu. Ini jawabannya apa tuh? Biasanya bagus kalau untuk praktek seperti ini bagus ini. Baik. Iya. Silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Cukup. Cukup insyaallah. Cukup, ya. Pak Ustaz, tadi kalau marok mubaitik tinggal nomornya aja. Iya, tinggal nomornya aja. Pakai bilangan biasa ya. Marok mubaitik khamsah sita sab'ah samaniyah gitu. Baik. Baik. Kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.